Selamat siang. Siang, Pak. Ini di rumah sakit mana ya, Mbak Fira ya? Angkatan Laut Dr. Ramelan, Pak. Oh, iya. Mbak Fira ini kan perawat. Sejak kapan ya mulai bertugas menangani COVID? Mulai bulan Mei, Pak. Terus kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit? Diizinkan pulang, Pak, setelah satu bulan kita cek swab, ya, negatif, kita pulang. Gimana penanganan COVID di tempat Mbak Fira? Ya, puji Tuhan, Pak, kita di ICU. Kalau saya ini dengan 16 tempat tidur, 11 ventilator. Cuman yang 2 minggu terakhir ini pasiennya menurun, Pak. Oh, pasiennya menurun. Oh ya, syukur. Untuk soal fasilitas ketersediaan alat medis dan tenaga medisnya cukup ya berarti? Iya, cukup. Puji Tuhan cukup, Pak. Apalagi mulai bulan ini ada bantuan relawan di ICU. Terus selama menangani ini pasien, apa yang sering dikeluhkan oleh pasien, oleh mereka? Ketakutan. Dari pasien-pasien itu kebanyakan ketakutan, Pak. Kalau pasiennya sadar, sesak tapi masih dalam kondisi sadar, mesti mengeluh takut. Iya. Terus ini ada pesan untuk saya atau pesan untuk masyarakat? Iya, Pak. Pesan untuk masyarakat dulu ya, Pak. Iya. Tetap untuk protokol kesehatan tetap tolong dipatuhi karena kalau saya perjalanan pulang itu masih lihat kerumunan massa yang tidak masih memakai masker, masih suka berkerumun, Bapak. Terus untuk Bapak, terima kasih perhatian Bapak. Puji Tuhan kemarin sudah kita nerima, Pak, dari Bapak. Terima kasih. Dengan itu saya aplikasikan juga untuk saya lanjutkan sekolah lagi, Bapak. Oh, syukur. Terus ini untuk istirahat, untuk makan, semuanya cukup? Baik. Cukup. Kita di mes, ada beberapa mes, ada yang di hotel. Dan makannya terjamin sekali, Pak. Jadi saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya, karena memang bekerja menangani COVID ini tidak ringan. Memakai APD sampai 8 jam itu sesuatu juga yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang oleh Mbak Fira lakukan beserta seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya dalam berjuang terus melawan COVID ini. Semoga semuanya segera cepat selesai. Amin, Pak. Semoga, Pak, doa kami senantiasa. Terima kasih, Mbak Fira. Nggih. Hati-hati, nggih. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Nggih. Nggih, hati-hati. Nggih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dokter Faisal ini kan tugas di RSPI Sulianti Saroso ya. Sejak kapan mulai bertugas menangani COVID, Dokter? Sejak bulan Januari sudah mulai juga, Pak. Januari sudah mulai ada pasien-pasien terduga COVID. Terduga, iya. Bulan Maret kita mendapat pasien pertama COVID di Indonesia. Ini Dokter Faisal lagi di mana ini? Sepertinya kok sedang tidak bertugas itu? Jadi hari ini saya pertama kali masuk, Pak. Yeah. Setelah saya menjalani perawatan, saya terkena COVID. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam. Kemarin ronsen terakhir dan sudah di swab, saya boleh dinyatakan bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah sembuh. Terus, Dokter Faisal, ini apa? Bagaimana penanganan COVID di RS PI Sulianti Saroso? Ya, baik, Pak. Kalau penanganan COVID, kami sesuai dari arahan dari Kementerian Kesehatan, baik pengobatan, kemudian pemeriksaannya. Alhamdulillah, semuanya ada, Pak, di tersedia untuk obat dan segala-galanya tersedia. Jadi alat medis, tenaga medis semuanya tersedia? Alat medis insya Allah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang, Pak. Masih tetap kurang. Makin bertambah. Jadi
selama menangani pasien, apa yang sering dikeluhkan mereka? Supaya masyarakat juga tahu, kita juga tahu. Iya, keluhan dari pasien kebanyakan rasa bosan, Pak. Yang keluhannya ringan-ringan saja, misalnya cuma batuk. Nah, pasien kebanyakan bosan karena berada di ruang isolasi, gitu, Pak. Ruang isolasinya tidak luas-luas kamarnya. Kalau saya biasa sama pasien-pasien, saya sering agak lama di samping periksa saya, walaupun saya sesak sambil periksa karena tertutup oleh APD, saya suka bercanda-bercanda, dan terakhir tuh saya kasih apa semangat buat pasien, yaitu supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swabnya pasiennya sehat bisa pulang. Saya bisa bayangin betapa sangat beratnya bertugas menangani COVID ini. Terus kalau dokter dan tenaga medis bisa pulang? Atau berapa bulan atau berapa hari bisa pulang? Jadi begini, Pak. Kami sebelumnya berterima kasih kepada pemerintah sudah menyediakan tempat untuk kami. Jadi kami mendapat tempat tinggal di penginapan di hotel bagi yang tidak bisa pulang ke rumah. Istilahnya takut menularkan kepada keluarga. Dokter, kalau pulang ke istirahatnya di hotel? Tidak, Pak. Saya tetap pulang ke rumah. Tapi di rumah juga dengan keluarga juga ini? Jadi gini, Pak. Kami di rumah sudah menerapkan juga bahwa sebelum masuk rumah itu sudah harus cuci tangan dulu, terus semua pakaian cepat-cepat dibuka, dan kita langsung mandi di kamar mandi yang paling depan di rumah. Baju-baju saya juga tidak dicuci bersamaan, Pak, dipisah bajunya. Iya. Dokter Faisal, ada pesan untuk masyarakat yang berkaitan dengan COVID? Ya, pesan masyarakat tetap jaga sesuai protokol kesehatan, pakai masker, 3M itu, Pak, pakai masker, mencuci tangan, menghindari berkumpul-kumpul. Mudah-mudahan bisa kita lewati pandemi COVID ini, Pak. Amin. Dokter, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi yang tinggi, dan ucapan terima kasih kepada Dr. Faisal dan seluruh dokter di seluruh rumah sakit yang ada di negara kita, di Indonesia ini, karena saya bisa merasakan betul betapa sangat beratnya bertugas, berjuang dalam rangka menangani pasien-pasien yang terkena COVID karena memakai masker yang panas. Kita pakai masker aja kadang sering nggak kuat, apalagi pakai APD yang menurut saya sangat berat sekali. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang. Dokter, terima kasih, dokter. Sama, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.